Bagaimana jerawat terjadi? Jerawat terjadi apabila kulit kita berada dalam keadaan yang sangat kering. Kulit kita secara automatik apabila kering, dia akan menghasilkan rembesan minyak yang berlebihan. Kerana apa? Membantu untuk melembapkan kulit. Kulit tidak boleh menghasilkan air. Jadi, apabila semakin banyak rembesan minyak ke atas kulit, minyak berlebihan ini akan masuk ke dalam pori-pori kulit dan lama-kelamaan dia akan tersumbat di dalam pori-pori kulit. Pada masa yang sama, bukan sahaja pori-pori tersumbat dengan minyak tetapi dengan kotoran dan juga kuman jerawat yang dipanggil P.acne. So, lama-kelamaan dia akan membengkak dan bernanah, jadilah jerawat. Sekiranya tidak dirawat, jerawat akan jadi bertambah teruk.